Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni saya nak buka kotak satu peranti, yang mana kalau anda pergi tengok wayang, anda tengok berita, anda tengok TV sekalipun, anda pergilah mana-mana pun memang akan ada iklan Vivo, iaitu Vivo S1. Tak tahulah apa yang menarik sangat tentang Vivo S1 ni, dan saya tengok banyak jugalah YouTuber Malaysia yang buat tentang Vivo S1. Jadi saya nak cuba jugalah best sangat ke Vivo S1 ni kan. Sampai ke mana-mana saya pergi pun memang akan jumpa iklan Vivo S1. Jadi jom kita unboxing. Jadi untuk video kali ni kita nak tengok apa yang best sangat tentang Vivo ni. Ini ialah pertama kali saya try peranti dari Vivo, iaitu Vivo S1. So dekat bahagian kanan dan juga kiri kita ada logo S1. Alright, kat atas Vivo, kat atas lagi tak ada apa. So dekat bahagian belakang, yes, kita ada nombor IMEI, kita ada color, kita ada tarikh dan juga kita ada model. So dekat bahagian atas ni ialah spesifikasi asas yang paling menarik, iaitu 32MP kamera hadapan. Oh, menarik. Kemudian kita ada in-display fingerprint scanning, yang mana S1 ni tak silap saya dia guna screen jenis Super AMOLED. Kemudian kita ada 3 triple camera jenang AI. Okay, nice. Spesifikasi yang agak rancak dari Vivo. So kita buka dulu dan kita ada, ya, kita ada sampul kecil dari Vivo S1. So kita buka dan ini dia. Kita ada quick start guide dan juga casing Lucina dari Vivo. Okay, menarik Vivo. Jadi kat bahagian bawah ni lagi kita ada peranti Vivo S1 ni sendiri. Oh, dibalut dengan kemas agak menarik dari Vivo. So inilah dia peranti dari Vivo. Kita on dulu dan kita set up dulu, kemudian kita letak tepi. Alright. So dekat bahagian bawah ni lagi kita akan diberikan ada sesuatu lah kat sini. Dia letak dia punya SIM adapter tu dekat bahagian apa? Kotak ni. Okey, agak menarik, sedikit kelainan dari jenama lain. Kemudian kat sini kita ada adapter dari Vivo. Ha. Nak tengok adapter dia? Ya, adapter dia support quick charge, yang mana output ialah 5V 2A dan juga 9V 2A. Ok, menarik dari Vivo, dan juga dia 3 pin. Kemudian kita ada kabel. Ya, kabel ni tak silap saya lah. Ok, micro USB. Ingatkan dia guna USB Type-C je lah, sebab harga dia pun RM1,099. Tak apa, tak apa. Kemudian kita diberikan dengan earphone daripada Vivo. Alright, suatu yang menarik lah daripada Vivo kali ni. Ya, kali ni lah, sebab inilah first time saya guna Vivo. So, dia punya barang free gift tu agak menarik bagi saya. Tapi itulah, dia punya peranti lah rupanya masih lagi guna micro USB. So, bukanlah tak relevan, tapi dia kurang best lah. Dan kita ada, inilah dia Vivo S1 kita. Inilah paparan dengan skrin Super AMOLED. Oh, cantik sebenarnya. So, dekat bahagian belakang ni pun memang anda boleh tengok dia punya color gradient dia memang cantik lah. Sebab saya tengok iklan dia selalu, memang saya tengok, peranti ni cantik. Tapi itulah, dia punya chipset tu padu sangat ke? Berkuasa ke untuk harga yang diberikan? Kalau nak tahu yang tu, kena tengoklah saya punya review. Jadi, bagi saya, apa yang saya pegang ni, saya rasa macam okey lah berbaloi untuk dibayar RM1,099. Tapi nak tahu prestasi tu, kena tengok video review saya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.